Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, selamat. Baik, Bu. Oke, selamat. Ya, hari ini materi yang akan Bu Ani kasih adalah mengenai buku besar dan neraca saldo. Nah, ini ada pada KD membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Karena semester ini masih kita bahas adalah perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, sebelum kita ke materi, boleh tanya dulu deh kabarnya. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita berharap semoga Bu Ani berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum dimulai kita sama-sama berdoa ya kepada Allah, semoga Google Meet hari ini diberikan kelancaran dan ada manfaatnya yang ilmu yang Bu Ani berikan ke kalian. Ya, kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Oke, dalam hati aja ya. Oke. Assalamualaikum Ibu Etni, terima kasih sudah bergabung, selamat bergabung. Iya, tadi kita baru pembukaan, salam pembukaan sama berdoa Ibu. Nah, oke, teman-teman, kita sudah bergabung dengan Ibu Eni, pengawas kita, pengawas MA ya, dan juga Pak Kamat, Pak Davin Baharudin. Oke, selamat bergabung ya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Oke. Hari ini materinya yang tadi Bu Ani sudah kasih tahu adalah mengenai buku besar dan neraca saldo. Oke, Bu Ani akan share PPT ke kalian ya. Oke. Ini oke, ini dia buku besar dan neraca saldo General Ledger dan Trial Balance. Nah, apa sih buku besar itu dan apa kaitannya dengan neraca saldo? Kalau kita bicara buku besar itu artinya sesuatu yang betul-betul besar atau apa? Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu buku besar? Halo? Gimana teman-teman, ada yang tahu buku besar itu apa? Dan apa kaitannya dengan neraca saldo? Oke deh, Bu Ani ini. Nah, buku besar adalah kumpulan akun-akun yang terdapat di perusahaan secara sistematis dengan kode tertentu. Nah, ini di sini Bu Ani kasih contoh sebuah jurnal umum. Di mana jurnal umum ini adalah catatan harian sebuah transaksi setiap hari, ya. Dan ini adalah bentuk di mana setiap transaksi itu dilakukan secara rapi dan teratur. Maka kita sebut dengan sistematis dan secara kronologis dengan adanya kode-kode tiap akun-akun.
Contohnya akun kas kodenya adalah 111. Ya, ataupun modal dan hutang bank semua memiliki kode tertentu. Dan ini adalah kumpulan-kumpulan akunnya. Jadi ketika kita ingin melakukan transaksi, maka langsung dicatat di jurnal umum. Kenapa harus kita catat di jurnal umum? Karena untuk membuat ketika transaksi dicatat, kita nggak lupa dan kita dengan rapi dan mudah membuat laporan keuangan nanti. Karena nanti ada tahapan-tahapan dalam pembuatan laporan keuangan. Salah satunya adalah bentuk jurnal, yaitu awalan tahap pembuatan laporan keuangan. Nah, lalu buku besar. Setelah transaksi sudah kita catat di jurnal, nah, lalu nanti buku besar inilah yang akan mengidentifikasikan atau mengelompokkan satu persatu akun. Contohnya akun kas di sini. Kalian bisa lihat? Mohon ya, speakernya diaktifkan ketika Bu Ani ini ya bertanya. Ya. Kelihatan enggak PPT Bu Ani? Kelihatan. Oke, terima kasih. Oke ya, ini transaksi-transaksi ya. Di sini ada kas di debit, lalu ada modal di kredit, tiba-tiba ada kas juga pada tanggal berikutnya. Lalu di tanggal 6 ini ada kas yang di kredit. Nah, ini transaksi-transaksi ini yang dicatat di jurnal umum ini nanti akan kita posting. Nah, posting itu adalah pemindahan pembukuan catatan transaksi yang ada di jurnal umum ini. Maka sebutnya postingan. Nah, nanti setiap kelompok akun ini akan dikelompokkan untuk transaksi akun kas kita catat. Ya, ini kita lihat lagi selanjutnya. Oh, aduh. Oke. Untuk ini lihat tadi. Nah, ini ada bentuk buku besarnya. Ya, sebelum Bu Ani lihatkan untuk buku besarnya, nah ini bentuk-bentuknya dulu ya. Salah satunya bentuk kontrol. Ya, ini ada dua kolom. Ya. Untuk yang ada esma balik nih mana ya? Aduh. Mana udah sana. Aduh. Tunggu ya. Oke, ini ada tiga bentuk buku besar, ya. Salah satunya bentuk sekontrol. Ini bukan dua kolom, maaf. Ini adalah bentuk tiga kolom. Yang dimaksud tiga kolom adalah ada debit, kredit, dan ini empat kolom. Ada debit, kredit, lalu saldo debit, kredit. Ya, ini bentuk sekontrol. Lalu ada bentuk stafel yang cuma satu kolom. Lalu bentuk yang paling sederhana, bentuk T. Dan ketika akan membuat buku besar, setiap perusahaan akan berbeda-beda. Tergantung dari volume transaksi yang mereka lakukan dan kekayaan yang mereka miliki. Ya, mereka akan, untuk yang transaksinya sedikit,
nggak banyak atau perusahaan skalanya kecil, itu biasanya dia nggak menggunakan bentuk yang stable atau sekontrol. Untuk sekontrol. Oke. Nah, ini tadi jurnal umum dari transaksi-transaksi yang dibuat, kita masukkan ke jurnal umum, lalu kita akan melakukan pemindahan buku yang kita sebut posting yang nanti menjadi buku besar. Nah, ini dia. Posting jurnal ke buku besar, General Ledger. Ya. Nah, di sini ada kolomnya tanggal, nama akun, debit, kreditnya. Nah, lalu nanti buku, lalu nanti akan dipisah-pisah. Untuk akun kas, maka akan buat namanya, akan membuat jurnalnya lagi. Buat kolomnya tersendiri lagi untuk kas. Lalu nanti modal pun akan membuat lagi juga. Jadi kita kelompok-kelompokkan, tidak seperti di jurnal umum, masih berupa transaksi yang bercampur, ada kas, ada modal, ada hutang, dan sebagainya. Nah, kalau udah ke buku besar di posting, itu akan terkelompok sendiri-sendiri. Kas akan untuk jurnalnya kas semuanya. Transaksinya transaksi yang kas. Lalu nanti modal juga, hutang juga sama. Ya. Nah, ini. Nah, dari jurnal umum kita langsung kelompok-kelompokan. Di sini ada kas pada tanggal 1, 4, 6, 9, dan 15 Maret. Ya. Kita coba. Oke, balik lagi. Nah, ini. Nah, di jurnal umum ini pada tanggal 1 kas ada di debit. Lalu pada tanggal 4 ada kas di debit juga. Lalu tanggal 6 ada kas di kredit. Dan tanggal 9 ada kas di kredit. Dan juga pada tanggal 15 ada kas di debit. Nah, ini. Nah, catatannya di sini. Kas. Kelompoknya kas. Lalu nanti ada lagi pengelompokan untuk transaksi perlengkapan. Nah, kita lihatnya di jurnal umum. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, kenapa kita wait? Nanti dulu ya, Bu Ani nanti kasih pertanyaan. Kenapa buku besar itu harus kita buat? Apa manfaatnya? Nah, manfaat dari kita membuat buku besar, salah satunya adalah meringkas akun-akun yang ada di jurnal umum dan memudahkan kala akan kita melakukan susunan laporan keuangan. Jadi kalau untuk siklus penyusunan laporan keuangan itu, pertama kan awalnya adalah jurnal umum, lalu buku besar, lalu nanti neraca, saldo, dan nanti ada namanya ayat jurnal penyesuaian, dan seterusnya. Jadi akan memudahkan dengan adanya buku besar ini, memudahkan untuk mengklasifikasi akun-akun yang ada di jurnal umum. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Sebelum Bu Ani lanjut. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak, benar. Oke, yang lainnya? Atau
Bu Ani yang bertanya sama kalian ya. Oke, siap. Bu Ani akan tunjuk ke Salamah aja deh, karena Salamah yang mengatakan enggak, Bu. Oke. Oke, Salamah, Bu Ani mau tanya, apakah kamu masih ingat tentang penjurnalan? Coba Bu Ani tanya ya, apa yang dimaksud dengan penjurnalan? Oke. Perjurnalan ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan penjurnalan? Oh, penjurnalan. Penjurnalan itu adalah suatu kegiatan mencatat transaksi-transaksi, bukan, Bu? Kenapa? Suatu kegiatan mencatat transaksi-transaksi. Oke. Jadi penjurnalan adalah proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Iya. Dan kita akan catat di dalam sebuah jurnal yang kita sebut biasanya jurnal umum. Maka jurnal umum itu suka dikatakan itu adalah buku harian transaksi. Jadi misalkan pada tanggal 1 ada transaksi, maka catat. Lalu tanggal berikutnya nggak ada, tanggal 3-nya ada, kita catat. Kalau kita tidak catat, maka kita akan bingung. Kemarin tanggal 1 tentang apa ya? Akun apa ya yang terjadi transaksinya dan mempengaruhi perusahaan itu sendiri? Oke. Bu Ani mau tanya ke sama Eka. Halo Eka. Halo Bu. Oke Eka, tadi kamu mendengarkan Bu Ani tidak? Eka. Halo Kak. Suara Bu Ani kedengaran kan? Kak, jawab ya. Mengapa bentuk buku besar perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda? Nah, tadi kan Bu Ani udah share PPT-nya tentang bentuk-bentuk buku besar. Ada sekontro, stifle, dan bentuk sederhana, yaitu bentuk T. Nah, kenapa setiap perusahaan berbeda-beda? Ayo, Kak. Gimana, Kak? Siap, teman-teman. Tunjuk. Jadi, mengapa setiap perusahaan itu berbeda-beda dalam bentuk buku besarnya? Oke, Eka. Coba Bu Ani ke Andini. Andini. Halo, Andini. Iya, Bu. Iya, coba jawab. Kenapa setiap perusahaan itu berbeda-beda bentuk buku besarnya? Karena bentuk yang mereka olah berbeda-beda, Bu, di setiap perusahaan. Karena perusahaan dalam mengolahnya berbeda-beda. Ya, kenapa kok bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan itu bisa berbeda di dalam pengolahannya? Ada yang mau menjawab? Bu Ani kasih nilai plus.
Saya aja, Bu. Karena okay. Menyesuaikan kebutuhan, Bu. Di kenapa? Kenapa, Amanda? Karena menyesuaikan seperti apa? Gitu, Bu. Dari sebuah oke. Kebutuhan itu sudah betul yang kamu perlengkapan gitu. Kenapa? Kenapa? Kebutuhan setiap perlengkapan dan peralatan. Ya, lebih spesifik lagi. Ya. Oke. Ada teman-teman yang ingin bantu Amanda? Lebih diperjelas lagi? Abelion? Jadi seperti apa? Dari sebuah perusahaan. Fitri, halo Fitri. Bisa bantu Amanda? Kenapa setiap perusahaan berbeda-beda dalam bentuk buku besarnya, dalam menggunakan buku besarnya? Ada yang pakai yang sederhana, ada yang bentuknya kontrol, stifel. Tadi sudah dijawab sama teman kamu adalah karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan seperti apa? Ada? Jadi, oke deh, Bu Ani yang jawab deh. Jadi yang dijawab sama teman kamu Amanda itu betul. Jadi kebutuhan apa dari sebuah perusahaan? Ya ketika si perusahaan itu akan melakukan transaksi, transaksinya misalkan perusahaan jasa ya, kita lagi jasa ya. Nah, dia melakukan transaksi itu membeli peralatan beberapa kali, lalu melakukan pinjaman beberapa kali, yaitu lebih kepada volume-volume transaksinya yang lebih sering. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua apa? Ya, kekayaannya. Dari kekayaannya yang dia miliki, dia bisa melakukan transaksi tadi, seperti pembelian yang berkali-kali. Lalu, apa namanya, mendapatkan, apa sih namanya, orderan. Nah, jadi dia mendapatkan pendapatan yang sering. Nah, itu salah satunya juga. Jadi bukan hanya pembelian barang atau peminjaman uang, tapi untuk ketika ada orderan pekerjaan, dia mendapatkan pendapatan dari si konsumen. Ya, jadi volume transaksinya dan kekayaan perusahaan itulah yang menyebabkan setiap perusahaan berbeda-beda bentuk buku besarnya. Oke, terima kasih Amanda. Iya, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga masih buku besar. Yang tadi ada kas, ada perlengkapan. Nah, ini buku besar modal, transaksi modal kita catat di kolom modal, khusus untuk yang modal. Lalu untuk hutang juga sama, ada hutang usaha, hutang bank, thrive, dan pendapatan jasa. Ya. Nah, ini yang tadi, apa sih kaitan antara buku besar dengan neraca saldo? Nah, kita harus tahu dulu pengertian tentang neraca saldo itu apa. Nah, di sini ada
akun bukan secara sistematis. Sistematis berarti ya secara teratur dan berkala. Menurut nomor kode akun buku besarnya, disertai jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan suatu daftar yang berisikan sisa, itu jadi yang tadi buku besar ada kas, nah itu kita hitung. Di situ kan di jurnal, kita kalau flashback lagi ke jurnal umum, itu ada kas yang di debit, ada kas yang di kredit. Nah itu butuh kita hitung. Ketika di debit, ada transaksi pertama misalkan tanggal 1. Kas adanya kas, lalu pada tanggal berikutnya kasnya ada di kredit. Nah, itu berarti mengurangi bukan menambah. Dan kita hitung pula dengan kas yang tahun sebelumnya. Nah, untuk membuat laporan ini dilakukan setiap akhir tahun. Tapi kalau untuk jurnal umum itu dilakukannya setiap ada transaksi catat. Nah, kalau untuk buku besar pun sama. Secara berkala, jadi tidak pada akhir tahun. Karena masih adanya pergerakan-pergerakan transaksi. Nah, ketika sudah selesai akhir tahun, akhir periode, itu baru kita buat namanya neraca saldo. Jadi apa kaitannya tadi? Yaitu kaitannya bahwa buku besar dibuat kita susun untuk nanti memudahkan kita menghitung berapa kas yang kita miliki sesungguhnya. Lalu berapa modal yang ada? Apakah bertambah, berkurang, atau tetap? Atau hutang? Apakah hutangnya sudah berkurang atau masih ada? Nah, itu kita lakukan di akhir periode. Yang nanti kita catat pada siklus penyusunan laporan keuangan berikutnya, yaitu neraca saldo. Makanya daftar ini disebut neraca saldo ini disebutnya biasanya adalah neraca sisa, yaitu setelah dihitung ada kas yang tahun sebelumnya lalu dihitung dari jurnal umum yang ada, misalkan kas yang tadi yang kas tanggal 1 ada, tanggal berikutnya tanggal 2 misalkan ada, tanggal 3 terus kita hitung, nanti sisanya itu kita masukkan ke neraca saldo. Nah, ini dia. Ya, contoh neraca saldo. Jadi, kasnya ini sudah mengalami perhitungan, pengurangan atau penambahan dari kas-kas sebelumnya. Lalu piutang juga, ini bukan piutang yang terjadi pada bulan Maret ini. Tapi dihitung dengan pada tahun yang sebelumnya. Begitupun dengan perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa, dan akun-akun seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, itu saldo normalnya itu ada di debit. Lalu kalau untuk modal pendapatan jasa, itu adanya di kredit. Dan thrift itu ada di debit. Dan untuk hutang juga di kredit. Beban-beban ada di debit. Nah, ini ada saldo normalnya, tempat-tempat mereka. Jadi untuk kalian harus selalu ingat bahwa saldo normal mereka itu berada di mana ya? Jangan sampai salah. Kok ada yang di kas ya? Kok ada yang di debit ya? Kas ya? Kok ada yang di kredit ya? Itu apa maksudnya ya? Yang ada di jurnal kok beda sama yang di
NASA saldo ini. Nah, kalau yang di jurnal umum itu adalah AS-nya itu bertambah, maka dia akan tetap berada di posisi normal di debit. Ketika kasnya berkurang itu ketika akan melakukan pembayaran, seperti pembayaran perlengkapan atau peralatan dari yang kita beli, itu mengurangi, maka untuk di jurnal umum kita taruhnya di kredit. Nah, kalau untuk neraca saldo ini sudah dilakukan perhitungan dan untuk tempat-tempatnya tidak lagi menggunakan hukum debit kreditnya. Dia cukup taruh saldo normalnya di mana ya? Untuk kas tidak, oh iya, karena dia 41 yang kemarin, tahun kemarin 10 juta, sekarang 41 juta. Oh, bertambah, taruhnya di debit aja deh. Atau berkurang ya? Jadi 9 juta. Yang tahun kemarin 10, kalau tahun sekarang 9 juta, oh taruhnya di kredit deh. Oh salah, enggak gitu. Kalau untuk neraca saldo, sudah ditetapkan aturannya saldo normalnya, sesuai dengan saldo normalnya dia di mana. Untuk kas, piutang, dan perlengkapan sudah adanya di debit. Dan untuk yang berupa kewajiban, modal, pendapatan itu adanya di kredit. Oke, teman-teman, kira-kira penjelasan Bu Ani membingungkan enggak? Atau ada yang mau bertanya? Halo, teman-teman. Halo. Bu Ani bertanya lagi deh. Mana dong aktifnya? Masih semangat nggak? Bu Ani berusaha untuk tetap semangat nih. Oke, Bu Ani bertanya ya. Coba Bu Ani mau tanya kepada Vivi deh. Vi, halo. Iya, halo Bu. Oke. Ini Bu Ani, biar kamu, Bu Ani mau tahu, paham tentang hukum debit kreditnya deh. Dulu coba. Ada sebuah transaksi pada tanggal 5 Januari. Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta pada perusahaan PT Jaya Abadi. Nah, kira-kira jurnal umumnya apa? Akun-akun apa yang muncul? Halo, Vi? Halo, Bu. Kita nggak tahu. Apa, Vi? Kasnya 5 juta. Apa, maaf? Kasnya 5 juta. Untuk akunnya apa aja? Kas, Ibu, kas. Yang pertama untuk yang di debit apa dulu, coba? Yang muncul apa? Akun apa aja dulu deh? Nggak usah debit kredit dulu deh. Akunnya apa aja yang muncul nih? Untuk sebuah perusahaan menginvestasikan uangnya. Bu, kasnya. Suara Vivi kecil. Bu Ani nggak kedengeran? Iya, Bu. Suara saya kecil. Oke, coba. Akunnya apa aja yang akan muncul ketika kita melakukan investasi uang kita? Kas. Sama debit. Sama.
apa yang muncul adalah kas, betul, ada kas. Lalu apa lagi? Jasa perusahaan. Apa? Jasa perusahaan. Jasa perusahaan. Memang ada terjadi adanya sebuah orderan atau apa? Adanya pendapatan di situ? Melakukan sebuah, ada konsumen yang halo Vi. Apa? Ini halo. Ya. Menginvestasikan tadi kas, betul. Bisa jadi pendapatan. Kira-kira pendapatan yang berupa apa? Pendapatan dari hasilnya. Investasi itu lebih kepada modal. Nah, itu adanya akun kas dan modal. Nah, kira-kira kasnya ini bertambah atau berkurang menurut Vivi? Berkurang. Berkurang? Emang dia mau kenapa? Dia bertambah tuh loh. Bertambah, Bu. Bertambah. Ya. Jadi ketika kas bertambah itu adanya di debit atau di kredit? Di debit. Di debit. Lalu modalnya yang pasti adanya di kredit ya. Karena ya, dia mengalami penambahan, ya? Ya. Oke. Okay. Untuk terima kasih ya Vi. Ya, Bu. Ya, Bu Ani mau coba Roja, Roja. Halo Roja. Halo Roja. Roja tidur? Halo, Bu. Oke, ini semangat nih dengarnya. Oke, Roja, coba Bu Ani mau bertanya sama Roja ya mengenai mekanisme atau hukum tentang debit kredit ya. Dengarkan ya. Tanggal 20 Januari perusahaan menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar, maaf, tunggu. Ya salah, taruh. Tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, kira-kira akun apa aja yang muncul? Akun apa aja yang muncul? Oke. Oke, Roja. Akun apa yang muncul ketika kita melakukan pembayaran gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta? Roja, halo. Roja tidur. Oke, ada yang bisa bantu temannya? Di sini, coba Bu Ani mau tanya sama Faja. Selamat bergabung, Faja. Coba bantu teman kamu, Roja. Pada tanggal 25 Januari dibayarkan gaji pegawai sebesar 20 juta. Kira-kira akun apa aja Faja yang muncul? Kas sama piutang bukan, Bu? Kenapa, kenapa? Kas sama piutang. Kas sama piutang.
Membayar gaji pegawai, piutang itu adalah bentuk pendapatan. Ketika kita, ketika ada yang apa namanya, mencuci bajunya, nah itu kita akan mendapatkan piutang. Nah itu namanya piutang, pendapatan adalah bentuk piutang. Dapat itu piutang apa? Saya tahu deh kayaknya. Apa kira-kira? Kas sama beban gaji. Iya, kas sama beban gaji. Nah, kira-kira di mana kasih beban itu? Di debit kah? Di kredit? Dan di mana juga kasnya? Beban gajinya itu di debit. Di debit. Kenapa? Kok bisa di debit? Karena itu beban gajinya bertambah. Oke, betul. Sip. Berarti untuk kas ada di? Kredit. Kredit. Karena dia melakukan pembayaran berkurang. Oke, Vivi udah mulai paham nih kayaknya nih. Ya, satu lagi deh, Bu Ani mau. Salama, Bu. Kenapa? Salama yang jawab, bukan saya. Salama. Oh, Salama. Saya tadi jawabnya yang pertama. Oh, yang jawab pertama. Yang tadi ya. beban gaji? Saya, Bu. Salama. Oh, Salama. Masya Allah, Bu Ani. Nggak konsen nih, ngeliatnya nih. Oke deh, oke. Ya, oke, Salama. Ya, Bu. Ya. Oke, satu lagi ya. Semoga Vivi juga bisa jawab nih, ya. Oke, teman-teman yang lainnya dong, ikut aktif ya. Nih, ternyata ada Fikri nih. Fikri, Maulina, Rifki. Sultan juga ada, Rifa. Yusuf. Nah, mana nih aktifnya nih? Oke. Bu Ani. Ini lagi. Pada tanggal, dengarkan ya teman-teman ya. Tanggal 15 Januari, membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Nah, kira-kira akun apa aja yang muncul? Ada yang bisa jawab? Bu Ani nggak usah menunjuk. Jangan Salama lagi. Bu Ani, mau-mau yang lainnya aja. Maulina, Rifki, Sultan, Rifa, Roja, Faja, Yusuf. Coba kira-kira apa? Akun apa yang muncul saat transaksi mengenai pembelian peralatan dan perlengkapan sebesar 10 juta dan 5 juta? Akun apa aja yang muncul? Bu Ani sudah kasih nilai plus buat yang menjawab ya. Dan juga yang aktif. Oke. Ada? Maulina, halo. Mau tunjuk lagi deh, Maulina. Halo, hadir Maulina. Iya, Bu. Iya, Maulina. Maulina, kira-kira apa? Akun apa yang muncul ketika kita akan melakukan transaksi mengenai pembelian peralatan dan perlengkapan kantor? Itu peralatan, perlengkapan sama kas, bukan, Bu? Oh, peralatan? Perlengkapan sama kas. Okay. Iya, betul. Nah, kenapa nggak jawab dari tadi? Kenapa, Maulina? Hah? Kenapa, Maulina? Enggak apa-apa, Bu. Itu bisa. Nah, sekarang Bu Ani mau tanyanya adalah debit kreditnya. Tadi kan perlengkapan dan peralatan tuh akunnya muncul. Nah, kira-kira untuk peralatan dan apa tadi, perlengkapan, nah itu adanya di mana? Debit atau kredit? Peralatan sama perlengkapannya di debit, kasnya di kredit.
Benar gak, Bu? Kenapa itu? Bisa kan coba bisa kasih alasan kenapa mereka ada di situ? Karena peralatan perlengkapan bertambah. Oke. Lalu kasnya berkurang. Iya, kasnya berkurang karena kita melakukan pembayarannya. Oke, terima kasih Maulina. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Karena waktu kita ternyata sudah mau selesai nih. 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Dan Bu Ani merasa untuk beberapa teman kalian sudah memahami akun-akun apa yang muncul. Karena untuk melakukan pelaporan keuangan, kalau kita tidak tahu akun-akun apa yang akan muncul, proses pembuatan laporan keuangan itu akan menjadi lebih rumit dan sulit. Ya. Karena setiap tahapan-tahapan itu saling berkaitan. Contoh tadi, ketika kita melakukan transaksi sebuah perusahaan, ya misalkan pembelian barang, nah itu harus langsung dicatat. Dan wajib itu dilakukan bagi sebuah perusahaan, apalagi yang skalanya besar. Ya. Kalau skala kecil mah mungkin masih bisa catat biasa, tapi skala besar atau kecil pun harus diwajibkan itu. Hanya perusahaan yang ece-ece yang ibaratnya baru buka sehari cuma ada apa ya? Misalkan buka usaha jasanya cuma 5 orang misalkan. 5 orang dan itu enggak terlalu sering dan dia cuma mau bukanya saat ini, besok berhenti enggak mau buat lagi. Oke, bisa jadi itu enggak jadi masalah. Dan kalau bagi Bu Ani sebenarnya dalam akuntansi itu butuh pencatatan. Mau dia skala besar, kecil, atau biasa aja, itu seharusnya butuh. Karena di situ kita bisa tahu dan membandingkan keuntungan dan kerugiannya. Dan kasnya berpengaruhkah pada akun-akun yang lainnya, kayak piutangnya bertambah atau berkurangkah, pendapatannya adakah, utang kita berapa, dan sudah dibayar berapa, itu perlu. Dan wajib memang kita lakukan pembuatan laporan-laporan keuangan. Makanya untuk ini jangan sampai kita dari awal pun tidak tahu. Makanya harus tahu akun apa ketika akan terjadi transaksi yang muncul. Lalu catatnya di mana? Oh, di jurnal umum. Satu, itu tahapan awal. Setelah itu, dia masuknya kemana nih? Di debit apa kredit? Ini masih yang jurnal ya, jurnal umum. Di debit apa kredit? Oh, di kredit. Oh, di debit. Nah, itu bisa berpengaruh nih kalau kita salah di jurnal umumnya. Berpengaruh kemana? Buku besar dan praktis akan berpengaruh di neraca saldo. Neraca saldo itu akunnya itu harus sama, maksudnya gini, debit kreditnya itu harus seimbang. Kalau debitnya misalkan 10 juta, berarti kreditnya pun harus 10 juta. Kalau misalkan salah, ada yang enggak seimbang, itu berarti ada yang salah dari transaksi yang kita catat dari awal atau di buku besarnya yang salah. Misalkan transaksinya harusnya dia seperti kayak teman kalian yang bilang pembelian apa ya tadi? Oh ya, tentang modal ya, transaksi mengenai investasi. Ada yang bilang tadi kas sama pendapatan. Nah, itu bisa mempengaruhi di buku di neraca saldonya nanti. Kalau untuk jurnal sama buku besar sebenarnya belum mempengaruhi. Nah, akan mempengaruhi itu setelah di neraca saldo. Dia pasti akan hitungannya enggak seimbang. Berbeda, debitnya bisa jadi 10 juta, kreditnya bisa jadi cuma 9 juta. Ada yang miss di situ. Ada yang salah dalam perhitungan kita mempostingnya ataupun mencatat di jurnal umumnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalian itu harus untuk mengenai khusus pelajaran ini harus dari awal tahu dulu transaksi apa
yang akan muncul dan dicatatnya di jurnal umum ini debit kreditnya di mana. Nah, setelah itu akan memudahkan, setelah udah di jurnal umum kita catat teratur, itu memudahkan kita nanti saat posting pemindah di jurnal umum banyak kas, ya baik di debit dan kredit atau piutang ada di debit kredit, lalu ada beban apa gitu kan. Nah, itu akan kamu tinggal masukin, tinggal memindahkan doang. Nah, memindahkan pun ya nggak sekedar memindahkan, ya itu jangan sampai salah angka sedikit pun itu mempengaruhi. Yang misalkan 425 kalian catat 254, nah itu udah termasuk bentuk kesalahan juga, ada yang seperti itu. Jadi ketika neraca saldo kita buat, karena neraca saldo itu adalah hasil dari buku besar yang dibuat. Kalau perhitungan di buku besarnya salah, kasnya kamu sudah hitung. Kas yang pertama, yaitu kas sebelumnya, tahun sebelumnya. Lalu kamu hitung kas-kas yang tahun sekarang. Lalu terdapat sisanya berapa. Lalu kamu masukkan. Nah, itu kalau sampai salah di situ hitungannya juga akan salah nanti kalian pas hitung di neraca saldonya. Yang tadi ada kas, ada peralatan, misalkan tuh sewa, terus hutang atau apa. Kalau sampai salah di buku besarnya, pasti akan salah di neraca saldonya. Jadi apa kaitannya dengan neraca saldo? Ya itu dia. Kalau di buku besarnya sampai salah perhitungannya, salah pemostingannya, pemostingan akun-akunnya, itu akan berpengaruh ke neraca saldo. Dan itu butuh namanya jurnal koreksi. Mengkoreksi balik lagi. Yang misalkan tadinya peralatan sama kas, tiba-tiba, oh salah. Yang benar itu adalah kas sama peralatan. Kamu harus balik gitu. Nanti ada namanya jurnal koreksi dari kesalahan itu. Biasanya jurnalnya itu dibalik. Seperti itu. Ya. Jadi kalian paham ya kesimpulan tadi bahwa ternyata buku besar itu memiliki fungsi yang memudahkan buat pembuatan laporan berikut-berikutnya. Ya, nanti terakhir itu setelah neraca saldo, ada lagi yang tadi Bu Ani bilang ayat penyesuaian, nanti ada lagi namanya neraca saldo disesuaikan. Disesuaikan itu setelah adanya pelakuan dari jurnal ayat penyesuaian. Nanti kita belajar yang itu. Ya. Jadi tahapan-tahapan itu akan sampai di tahapan laporan perubahan modal. Laporan rugi laba. Nah, itu dia. Itu tahapan dari laporan keuangan. Ya. Dan buku besar itu adalah kumpulan-kumpulan akun dari sebuah perusahaan yang ketika dia melakukan transaksi. Ya, dia melakukan transaksi, dicatatlah pertama prosesnya di jurnal, lalu dipindah bukukan ke buku besar. Itu untuk dikhususkan, diidentifikasikan satu-satu. Temannya kas ya kas, temannya modal ya modal, temannya piutang ya piutang, dan seterusnya. Setelah itu, kalau sudah diposting, dihitung, lalu dilakukan lagi namanya neraca saldo. Dimasukkan lagi kas tadinya berapa di buku besar, lalu perlengkapan berapa, piutang berapa, masukkan ke neraca saldo. Nah, itulah kaitannya dari neraca saldo dengan buku besar. Dan bentuk-bentuknya buku besar tadi itu berbeda-beda setiap perusahaan. Tergantung dari kebutuhan, yaitu kekayaannya si perusahaan tersebut dan juga volume seringnya transaksi yang terjadi. Semakin banyaknya transaksi, maka butuh namanya catatan yang lebih rinci dan lebih rapi. Bukan sekedar catatan-catatan biasa. Oke, teman-teman? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Karena akan Bu Ani akhiri.
Halo? Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Oke, teman-teman, sudah nggak ada yang mau bertanya lagi? Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya, terima kasih banyak atas perhatian kalian dan semoga apa yang Bu Ani sampaikan bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan Bu Ani bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi kepada kalian. Apalagi di dalam suasana pandemik ini ya. Karena ini juga Bu Ani adalah masih perlu pembiasaan. Jadi mohon maaf jika Bu Ani masih ada kekurangan karena Bu Ani hanya manusia biasa dan butuh pintu maaf dari kalian. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf Ibu Eni atau Pak Davrin, ada yang mau disampaikan? Oke, Bu Eni atau Bapak Davrin, ada yang ingin disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam. Iya. Bu Ani, sebaiknya ini apa anak-anak biar ini ya live dulu ya. Kenapa? Anak-anak biar di, keluar dulu ya. Oke, iya itu. Oh iya. Oke, nah. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Ya, kalian silakan untuk keluar dari apa namanya dari Google Meet ini ya. Terima kasih banyak, semoga segalanya akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Bu. Oh ya, kenapa Rifa? Enggak absen, Bu. Tadi Bu bilang absen di kolom komentar gitu. Iya, kamu sudah ini belum? Sudah chat di komentar belum? Belum. Ya udah, coba kamu itu. Hadir. Oke, dah, Bu. Oke. Yang pasti Bu Ani tahu siapa yang hari ini datang. Masih ada. Ebil? Iya. Ebil? Silakan Ebil keluar dulu. Oke, Bill.
Silakan Ebil keluar dulu. Ebil, kenapa nggak keluar? Nggak keluar deh. Masih kangen yang mau ya.